Minggu lepas ada satu televisyen minta saya berlakon sitcom. Sitcom. Makna rancangan komedi. Sitcom. Saya tanya, saya jadi apa? Ustaz jadi imam. Dalam sitcom tu ustaz jadi imam, kerja ustaz menasihati anak-anak kampung. Yang duduk lepak dekat kedai, ustaz datang ke kedai kopi bagi nasihat kat depa. Saya tanya, saya berlakon daripada pukul berapa sampai pukul berapa? 8 pagi sampai 8 malam. Woi, lama. Siapa pelakon dia? Apek. Lagi ajak, lagi tak ajak, macam-macam lah. Saya tanya, pelakon perempuan ada tak? Ada. Tutup aurat tak pelakon perempuan tu? Untuk ustaz kami suruh tutup aurat. Untuk episod lain ustaz tak ada. Ha, tu pulang pada depa. Baik. Saya pun buat istikharah. Jawapan dia gelap. Saya pun telefon gelap. Nak buat pelakon perempuan tutup aurat. Tak ada sentuh-sentuh, tak ada berlakon-berlakon pegang-pegang, tak ada dialog yang boleh merosakkan akidah. Saya kata saya boleh berlakon. Sebab dakwah, kalau itu sebagai satu dakwah. Tapi kalau ada yang buka dedah sana-sana sini, minta maaf, saya tak mau terlibat di hari kiamat. Nanti Allah tanya, kenapa engkau mendedahkan orang? Tak ada siapa pun tegur. Takkan tak ada orang tegur? Ya, dia cakap dengan Tuhan. Hari itu ada berlakon sekali dengan Ustaz Kazim, dia diam je. Ha, mampu saya tuan-tuan. Apa pula saya nak jawab depan Tuhan? Ha, baik tu saya campur langsung. Baik, kemudian dia sebut yang keempat, hendaklah hiburan tidak diiringi atau dialunkan dengan instrumen bunyi-bunyian yang terlampau seperti budaya rock sehingga penonton pendengar mengikut rentak, melompat-melompat, menjerit-jerit dan bersorak, menjatuhkan akhlak mereka dan mendatangkan fitnah kepada diri mereka. Yang keempat, tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab lama-lama, umpamanya Bahrul Mazi jilid yang ke-15 menceritakan tentang muzik, waktu khizatil qainas wal ma'azif, di antara bala yang sampai kepada umat kita disebabkan ialah apabila diambil perempuan-perempuan sebagai penyanyi. Waktu khizatil qainat. Qainat ni maknanya penyanyi perempuan. Diagung-agungkan penyanyi perempuan. Wal ma'azif dan music-music diagung-agungkan. Maka halal balak tu turun. Balak ni turun. Balik buka Bahrul Mazi jilid 15 bab nyanyian, bab music. Baik, maka ulama-ulama berbincang, adakah alat muzik ini haram? Sebab dia kata yang haram itu apa? Yang bertali. Yang bertali itu gitar. Okey, yang bersiul apa? Bertiup trompet, saksofon atau yang bergesek. Jadi dia kata yang ni muharam. Umpamanya dalam kitab Muhimmah fil Almil Hadith, dia kata alat-alat muzik macam ini adalah haram. Dalam kitab Muhimmah fil Almil Hadith, dia kata ada gendang yang diharamkan, yang tak boleh main gendang tu, iaitu gendang yang nipis di tengah, lebar kiri kanan. Pernah tengok cikgu gendang jenis tu? Kecil di tengah, runcing di tengah-tengah dia, dia membuka, kiri kanan dia lebar. Jadi itu dalam kitab Muhimmah. Tetapi Yusuf Qardawi dalam kitab dia Halal dan Haram dalam Islam menjelaskan tentang alat muzik. Dia kata alat muzik itu selagi mana tidak ada benda tu diharamkan oleh Nabi, takkan kita nak kata haram. Yang Yusuf Qardawi kata, apabila alat muzik itu dimainkan sehingga melalaikan pada jalan Allah, barulah haram muzik itu. Bukan alat muzik itu. Sebab tu sekarang orang pegang kata-kata Yusuf Qardawi. Begitu juga dengan kumpulan nasyid. Dulu, cuba tuan-tuan tengok kumpulan nasyid tradisional. Mereka main apa nasyid? Main kompang ya. Kompang dengan tu
ada ketuk tu, keceng-keceng, keceng-keceng. Itu je dia main. Mana ada apa dulu. Sekarang kumpulan nasyid, subhanallah, muzik mengalahkan KRU. Kenapa yang mereka main muzik bila bernyanyi nasyid? Sebab mereka pegang kepada ijtihad Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi kata, baik gitar, baik biola, baik piano, baik saksofon, baik serunai, mainlah selagi mana tak lupa kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita buka kitab-kitab lama, dia tak mau yang bertali, yang berpetik, yang bertiup. Yang dibenarkan hanya yang menepuk. Kita panggil kompang, hadrah. Sebab yang itu saja yang ada di zaman Rasulullah. Yang Nabi Muhammad duduk di masjid selepas sembahyang raya, Nabi Muhammad tengok orang main, main kompang di luar. Kompang. Sampai Rasulullah ni dukung Siti Aisyah ni atas belakang dia, nak tengok orang main, main muzik di hadapan masjid, main kompang, main pedang, main muzik. Rasulullah tuan-tuan ambil Siti Aisyah letak atas bahu dia. Biar Siti Aisyah ni nampak, pasal tinggi orang tak nampak. Tak atas bahu Rasulullah. Dia dukung isteri dia. Abang Din, dukung Kak Ni lepas ni. Ha, dengan Abang Din rebah gelik ni. Pasal apa? Pasal nak tengok di luar masjid itu orang main. Tapi permainan dia kompang. Macam orang Arab tu, bumbang-gonggang-gonggang. Tuan-tuan tengok orang Arab, dia menari macam mana? Dia main pedang, dia menari. Dia menari. Pakai jubah. Pakai serban jubah. Menari. Dan ada pula yang duk ketuk gendang. Pumpang-pumpang main gendang. Tak salah main. Maka sebab itu ulama-ulama dulu-dulu, dia kata yang berpetik, yang bertali, yang bertiup, yang tu tak mau. Ha, yang tu tak mau dia kata. Tapi datang ulama-ulama yang baru-baru, dia kata boleh. Sebab tak ada hadis yang melarangnya. Dengan syarat jangan dilalaikan dengan muzik-muzik tersebut. Jadi ulama-ulama dulu dia kata kalau muzik tadi ini tak haram, kalau muzik tadi tak haram, kenapa Nabi sebut muzik adalah punca maksiat dan muzik ini adalah punca turunnya bala? Ha, ini yang disebut dalam hadis ini. Dia sebut apa kepada kita? Hadis riwayat At-Tirmizi. Wal ma'azif wal qainat wattukhizatil minhunnal bala' sampai habis itu. Halla faqad haslata 10 5 ummati fa'alat. Idza al-masdal sampai habis di situ dia sebut apa? Apabila umatku melakukan 15 perkara, maka mereka layak untuk menerima balak daripada Allah. Antara 15 perkara itu ialah orang ramai menjadikan wanita sebagai penyanyi dan alat-alat yang melalaikan banyak dipermainkan. Jadi sebab itu mereka mengatakan bahawa muzik ini bagi setengah ulama dia haramkan terus. Dia hanya benarkan kompang, hadrah itu saja. Tetapi kita pada hari ini main gitar kah, main drum kah, main apa kah, mereka tidak mengatakan haram. Yang haramnya apabila dia sebut alat-alat yang melalaikan. Dia tak sebut alat muzik, dia sebut alat-alat yang melalaikan. Macam kita main bola, tengok bola tak haram. Haram cikgu tengok bola. Tengok bola bukan haram. Ambil bola sebiji tengok, tak adanya haram kau. Yang main bola tu haram. Main bola pun tak haram. Mainlah dengan syarat jaga sembahyang, dengan syarat tutup aurat, dengan syarat jangan sampai melakukan aktiviti provokasi. Maka mereka kiahlah kepada muzik. Mainlah muzik, menyanyilah, jangan buat benda yang haram sudah. Asal main bola tu harus mainlah bola. Tengok bola tak apa. Yang salahnya apa? Pergi stadium tengok bola maki. Oi, referee bodoh. Dah berdosa. Duk maki kat referee. Dia nak terkencin, dia pergi kencin dalam air mineral. Tak apa air sirap yang dia beli tu. Tinggal plastik saja dia pergi kencing. Lepas tu dia pusing.
buat helikopter mum jatuh atas kepala orang depan. Yang tu yang haram tu. Tak pun bertumbuk. Yang datang ke Perak pula JDT, orang lagi nak tumbuklah. Yang ni yang haram. Elok pula wegang pula kena pecat pula ganti orang lain pula. Dia kutuk pula baru ni Mehmet apa kena mak tu. Woi bodoh. Yang tu yang jatuh haram. Bola tu tak haram juga. Bola tetap bola. Serupalah dengan gitar. Yusuf Qardawi kata gitar tu adalah gitar. Dia tak jatuh apa-apa. Dia bukan memabukkan, dia bukan melalaikan, dia bukan macam arak. Nak kata haram. Dia bukan babi nak kata haram. Bukan kena samak pun bukan gitar. Yang jadi haram tu bila engkau main menjadikan orang di bawah engkau tu lalai. Main bola tu tak apa. Yang haramnya ialah apabila melalaikan sampai tak semayang tengok bola. Dia bubuh cat di sini, bubuh cat di muka. Masuk stadium pukul 11 pagi. Zuhur terlepas, asar terlepas, maghrib terlepas, isyak terlepas. Totally haram. Haram. Jadi begitu kita buat perbandingan kepada muzik tadi ni. Baik, jadi tuan-tuan, hadis 15 perkara ni tuan-tuan boleh buka di dalam Bahrul Mazi pun ada, Sunan apa nama Tirmizi pun ada, ya. Begitu juga dalam buku 40 hadis akhir zaman pun ada. Iza fa'alat ummati 15 khaslata halla bihal bala. Okey. Iza kana al-maghnamu duwalan wal amanatu maghraman waz zakatu maghnaman, sampai habislah. Last kali itu wattughizatil qainat wal ma'azif. Yang tu ada 15 perkara bila kita buat maka bala itu halal turun pada kita.